Kue penyaram Sarawak. Nyandi tu barang ya. 3 cawan tepung gandum, 1,5 cawan tepung beras campur ke segulai. 2 gelas air suam. 1 gelas gula apung. 1/2 gelas gula pasir. Nyadi tu gelas tik dikenal aku. Mula-mula, dia tu kita dekat nuang ke 1 gelas air suam dengan gula apung. Lepas kita dekat nyaya kia. Lalu tuang ke 1 gelas air dengan gula pasir. Dia tu kita dekat ngawa ya, ngambil gula apung tu cair. Nanti nama kita dekong agak kue penyaram tu mayu lagi, kita tahu double lagi barang ya. Oke, nanti nama gula apung kita tu udah cair, dia tu kita dekat api sikit ya. Kebuah kita napis ke bancuhan gula apung tu tadi ngambil ke uras kebak dalam gula apungnya nak masuk ngagai adunan kita. Jadi itulah bancuhan gula apung tu dah tapis kaku tadi. Oke, dia tu kita dekat ngawa ke gula pasir ngambil kancur. Jadi kue penyaram tu Siti bangsa kue ti selalu dikagak maya rigawai. Kue maya rigawai aja maya bisa pengawa bukai ke maya rindu hati dekat makai ke sida akan kagak kue penyaram tu. Kue penyaram tu mega sangat mudah disedia ke kita labah ke ngena barang nan tu mayu hamai. Oke, nanti nama gula kita tu tadi udah lelak, dia tu kita dekat berengkah ngagak pancuhan kuih penyaram. Jadi step tu kita nyampur dulu tepung beras dengan tepung gandumnya, ngambil semua ya bercampur bergulai. Nanti udah bercampur, dia tu kita dekat nuang ke air pancuhan gula apung tu mimit-mimit dulu. Di sempula enggau air pancuhan gula pasir. Maya step ngagak tu, okey, kita masuk ke air pancuhan tadi mimik-mimik dulu, ngambil ke adunan tu nak terlalu cair enggau nak terlalu pekat. Nyak buah kita mesti nepuk ke pancuhan air tu tadi mimik-mimik. Gunyau sampai air pancuhan gula apung dengan gula pasir habis ya. Jadi itulah pancuhan kuih penyaram. Sebenarnya kita dekat mandua ya. Mana lagi kita meram kia dalam 1 malam. Okay, udah lah ke semalamnya. Pagi pergi lah kita oleh mandua ya. Nantinya mak kita meram ke pancuhan kuih penyaram tu semalam. Garanti kuih penyaram kita mana bungai. Lama lagi kita meram ya. Mana lagi lah bentuk bungai kuih penyaram tu tadi. Oke, udah peram semalam bancuhan kue penyaram dia tu kita dekat manduak ya. Jadi, ngagak kita maya ke dekat manduak tu ngena api dapur miat aja.
oke, nginap api dapur mie aja, ngai ke dunan tu, bisik kangus, bisik kendok lagi, nak manah lagi bentuk ya. Pandu sampai kuih penyaram tu tertutup, oke, dah tertutupnya baru kita ngaliah kia. Jadi kue penyaram kita udah tertutup burit ya, dia tuh kita ngaliah kia ngekes pia. Ulang step tu sampai bencuhan kue penyaram tu habis. Jadi itulah hasil kue penyaram kita. Oke, ngekes kita baru mendapat video tu, anda ingat like, share, nggak subscribe channel tu, lalu on ke butang lonceng kita, ngambil kita udah tinggal video baru dari aku. Terima kasih.